Sasarannya mudah untuk memastikan usahawan kecil dan juga mikro di Indonesia serta masyarakat di Indonesia mendapat akses kepada kewangan dengan mudah dan juga pantas. Caranya, menggunakan teknologi sedia ada serta kedai-kedai fizikal yang sedia wujud di serata Indonesia. Jadi, apakah cabaran untuk Teguh Ari Wibowo dan juga pinjam.co.id untuk bergerak harapan dan memastikan perkhidmatan yang diberikan dapat merangkumi ke semua warga Indonesia? Saya Riza Sukapli bersama dengan Teguh Ari Wibowo di Jakarta. Pinjam.co.id adalah penyedia kewangan berasaskan teknologi yang fokus kepada modal dan pajak gadai online dengan kerjasama rakan strategik, kedai dan institusi sedia ada di serata Indonesia. Kerjasama dengan Post Indonesia contohnya membolehkan pelanggan mendapatkan pinjaman dan pelbagai produk lain dengan pantas melalui standard yang digunapakai pinjam.co.id. Sasarannya mudah untuk memastikan keterangkuman kewangan di kalangan masyarakat Indonesia dengan kadar bunga yang rendah dan akses yang meluas. Bank Indonesia menjangka fintech seperti pinjam.co.id akan membantu untuk meningkatkan akses dan keterangkuman kewangan sebanyak 75% warga Indonesia pada 2019. Saya bertemu dengan pengasas bersama dan ketua pegawai eksekutif pinjam.co.id, Teguh Ari Wibowo di Jakarta. Jadi bapak mulakan pinjam.co.id untuk memperkasakan dan juga mengukuhkan perniagaan-perniagaan kecil. Jadi kenapa ini penting bagi pinjam.co.id? Kenapa sasarannya adalah perniaga-perniaga kecil? Kerana mungkin ramai tahu mereka ini mungkin lebih berisiko tinggi. Kerana sudah tentunya mereka sukar untuk mendapatkan akses kepada kewangan konvensional. Kami mendorong pertumbuhan pinjam untuk membantu wirausaha muda, kecil, menengah untuk tumbuh berkembang secara bisnis, dikarenakan manfaat ataupun jumlah dari populasinya. Karena kalau kita melihat gitu, mereka jumlahnya banyak, ada sekitar 60 juta di Indonesia gitu ya. Kalau kita melihat scope lebih besar lagi ASEAN gitu ya, bahwa dominasi perekonomian ditopang oleh ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Banyak mereka berjualan nasi uduk, berjualan nasi lemak kalau di Malaysia. Terus kemudian mereka mengembangkan bisnisnya. Harapannya mereka bisa membangun jaringan yang besar. Proses upgrading tersebut, kalau kita lihat dengan akses terhadap layanan keuangan formal, itu tidak sebanding lurus. Jadi mereka yang sudah melakukan peminjaman melalui jasa perbankan ataupun bukan perbankan, itu baru sekitar 18% di Indonesia. Kami lihat opportunity masih besar, impact dari usaha mikro, kecil, dan menengah sangat luar biasa untuk contributing di perekonomian bangsa, dan merupakan satu prospek yang kami lihat bahwa saat kita bisa membantu mereka, kita tidak hanya membantu tumbuh kembangnya usaha, tapi kita juga memberikan manfaat kepada keluarga, kepada society, dan terhadap perekonomian suatu bangsa tersebut. Jadi pinjam.co.id dimulakan dengan pajak gadai. Kenapa pajak gadai dipilih? Adakah ini memberikan mereka peluang yang lebih untuk merealisasikan aset mereka, untuk mereka merealisasikan impian mereka? Masyarakat di Indonesia, mereka memiliki satu kebiasaan ataupun satu culture, kalau mereka memiliki pendapatan yang lebih, mereka akan berinvestasi dalam hal-hal yang simple seperti emas, perhiasan, ataupun upgrade mereka punya kendaraan bermotor ataupun elektronik seperti itu. Dan saat mereka memiliki permasalahan di dalam keuangan gitu, mereka satu hal yang terbayang ataupun yang mereka bisa lakukan adalah gadai
atau produk ganda itu sendiri. Kami lihat kalau dari visi besar dari pinjam itu sendiri, kami akan menjadi fintech lending company berbasis dengan kolateral maupun tanpa kolateral di kemudian hari. Satu, produk ganda kami mulai karena satu, resikonya cukup konservatif gitu ya. Terus kemudian sama yang kedua, kita lihat market opportunity-nya sangat besar. Harapannya dengan berkembangnya bisnis wirausaha kecil, mikro dan menengah tersebut, mereka bisa memberikan pendapatan lebih untuk pendidikan anaknya, mereka bisa membeli produk-produk layanan keuangan lainnya, dan mereka bisa menjadi satu masyarakat yang mandiri, satu masyarakat yang bisa memiliki kemampuan dan memiliki kemampuan untuk mereka bisa tumbuh dan berkembang. Jadi sejak tahun 2014, berapa ramai yang Bapak telah bantu dan juga apakah perubahan kehidupan yang Bapak lihat, success stories yang boleh diketengahkan untuk semua orang tahu bahawa ya, pinjam.co.id ini membuat perubahan dalam hidup mereka? Pada dasarnya kami telah membantu puluhan ribu nasabah gitu ya, di dalam lokasi Jabodetabek gitu. Kami masih satu single provinsi. Kalau kita ngomongin Indonesia, ada sekitar 33 provinsi yang berbeda gitu. Kami baru satu provinsi di DKI Jakarta. Terus kemudian kami contohkan, kami punya nasabah. Mereka memulai usaha dengan satu toko kelontong, PKL, pedagang kaki lima gitu ya. Setelah mendapatkan pinjaman dari kami, tidak besar, sekitar 25 juta rupiah, mungkin sekitar 1000 ringgit Malaysia, mereka akhirnya bisa expand menjadi 3-5 lokasi yang ada di DKI Jakarta. Manfaat-manfaat seperti inilah yang menjadi dasar ataupun menjadi landasan buat kami untuk kita bisa menumbuh kembangkan bahwa mereka meminjam dipinjam tidak untuk kepentingan konsumsi, tapi mereka untuk kepentingan produksi. Siapakah pelanggan pinjam.co.id ini dan juga apakah profil mereka, apakah impian mereka? Kami membantu generasi muda mulai dari umur 21 tahun sampai 35 tahun secara mayoritas. Mereka bisa perempuan ataupun laki-laki. Mereka bisa menjadi karyawan tetap, tapi mereka mencoba memiliki usaha sambilan. Ataupun mereka memang entrepreneur. Mereka wira swasta, mereka wira usaha, mereka memulai bisnisnya dari beberapa tahun yang lalu, terus kemudian sekarang mereka memiliki impian untuk mengembangkan bisnisnya. Layanan yang kami berikan mendorong mereka untuk bisa mendapatkan akses dan mereka bisa mendapatkan permodalan yang mudah, murah, dan cepat. Mudah dalam artian di sini kami mendorong melalui teknologi digital. Mudah dalam artian prosesnya kita potong, mulai dari proses biasanya memakan beberapa waktu, dengan dipinjam kita bisa memberikan layanan mulai dari 30 menit sampai beberapa hari saja. Jadi ini adalah model social entrepreneurship. Kenapa social entrepreneurship itu penting bagi pinjam.co.id dan juga apakah nilai-nilai murni yang wujud dalam syarikat ini? Tentunya ia jauh daripada hanya memikirkan dollars and cents saja. Kami yakin values yang ada adalah bagaimana kami bisa mengempowering bisnis, sehingga mengempower, saat mereka terempower, kami yakin bahwa bisnis kami pun akan maju dan berkembang di kemudian hari. Dan siapa pula tim di belakang pinjam.co.id? Kami memiliki tim yang muda, yang mereka profesional, dan mereka memiliki integritas yang sangat baik untuk mereka bisa bekerja dengan visi dan misi perusahaan. Karena bagaimana sebuah startup dimulai adalah dari apa yang ingin kami lakukan dan bagaimana kita akan membuat perubahan. Kami didukung para pembina ataupun para strategic advisor yang mereka datang dari beberapa background, mulai dari regulasi, mulai dari bisnis, dan kemudian expert di industri untuk memastikan bahwa strategi yang kami susun di level manajemen maupun di level organisasi itu relevan
Jadi tentunya kepercayaan itu satu aset yang perlu ada untuk pinjam.co.id kerana mereka menyerahkan barangan mereka dan juga pinjam.co.id memberikan bantuan kewangan. Tentunya ini adalah satu hubungan yang memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi. Jadi bagaimana Bapak Teguh melihat aset kepercayaan tersebut dan bagaimanakah ia harus diterapkan oleh pinjam di mana saja mereka pergi? Kami sepakat bahwa mata uang dalam bisnis kami adalah kepercayaan. Bagaimana kita bisa mendapatkan trust point dari nasabah kami, dan kami terus memperbaiki diri, terus melakukan inovasi untuk kita bisa mendapatkan trust ataupun kepercayaan lebih banyak lagi dari lebih banyak nasabah yang ada di Indonesia ini. Pertama, kami melakukan, kami bermitra strategis dengan lembaga yang sangat kredibel, sehingga kami perusahaan yang baru berusia 2-3 tahun ini, kita bisa mendapatkan leverage bahwa kami bermitra dengan perusahaan yang sudah mendapatkan kepercayaan, berarti tingkat assessment ataupun kemitraan kami juga didasarkan dari sustainability ataupun bisnis yang berkelanjutan. Tidak mungkin kami bermitra dengan satu lembaga yang sangat kredibel kalau kami berpikir jangka pendek saja seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengembangkan semua prosesnya, kami melengkapi layanannya dengan asuransi, dan kami memastikan bahwa proses pelayanan oleh tim kami ataupun mitra kami semuanya sesuai standar yang kami berlakukan. Bagaimana kita mendorong customer experience tersebut adalah tugas dari technology company. Saat kita menggunakan aplikasi taksi digital, kita akan bertemu dengan driver yang beraneka ragam di beberapa negara. Tapi bagaimana customer experience tersebut bisa dijaga oleh satu pelayanan yang baik merupakan tugas dari pengembang aplikasi tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi analogi yang sama bahwa kami akan terus mengembangkan standar dan policy sehingga standar dan policy tersebut disampaikan oleh oleh mitra-mitra kami dengan baik. Kita bercakap tentang produk-produk baru yang akan dilancarkan oleh pinjam di masa hadapan. Saya dapat tahu ada P2P lending dan juga ini ada smart capital. Adakah ini akan memberikan lebih inclusivity kepada nasabah-nasabah pinjam di masa hadapan, dan juga adakah ini akan memastikan lebih ramai daripada penduduk Indonesia pada ketika ini dapat akses kepada kewangan kerana mungkin ada yang mempunyai lebih wang tapi ingin connect kepada orang yang butuhkan wang tapi tak tahu gimana mau connect tersebut. Adakah ini sasarannya dan bagaimana ini akan dilakukan di masa hadapan? Okay. Jadi kami melihat bahwa pinjam dalam beberapa tahun yang lalu kami fokus terhadap satu sisi yaitu borrower kami. Bagaimana kita memberikan akses yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik untuk borrower-borrower kami. Kami melihat bahwa mereka usaha kecil yang mungkin tidak perlu pinjaman yang begitu besar, tapi mereka perlu beberapa banyak hal lainnya. Bahwa kita bisa dorong untuk mereka bisa mendapatkan kemudahan akses, dan kami akan hubungkan dengan para pemberi pinjaman, para mereka orang-orang yang memiliki memiliki kemampuan financial yang berlebih gitu ya, untuk bisa membantu mereka. Harapannya yang besar akan membantu yang kecil. Sekarang kami berikan solusi baru gitu ya, mereka bisa membantu dan menciptakan impact tapi juga bisa mendapatkan pengembangan dari aset ataupun keuangan mereka yang lebih baik lagi sehingga mereka tidak hanya membantu asetnya tumbuh sendiri, tapi bagaimana memberdayakan UMKM-UMKM ini tidak bisa dilakukan oleh pinjam seorang diri. Kedengaran seperti ini meningkatkan lagi budaya gotong royong itu antara mereka yang ada dan juga mereka yang tidak ada, dan juga lebih inklusif perkhidmatan kewangan tersebut. Adakah ini mampu untuk membantu anak muda di serata Indonesia dan bukan hanya di bandar-bandar utama seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung? Hal tersebut sangat dimungkinkan. Bagaimana
teknologi dan juga bagaimana mitra-mitra kami tadi sudah lengkap antara mitra dan teknologi sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kita melihat di batasan terluar, kami memiliki mitra, ada kantor pos di sana, kami ada satu pulau, 3 jam dari pulau, 3 jam perjalanan laut dari satu pulau di Jawa Timur, Pulau Kangean, ibaratnya gitu. Itu mereka di sana juga kami pastikan mereka mendapatkan akses yang sama dengan teknologi. Kami melihat seperti inilah yang menjadi opportunity yang baik gitu ya, untuk kita berikan kesempatan yang sama. Jadi tidak hanya dirasakan oleh teman-teman yang ada di Kota Bandung, di mana kota semuanya udah ada community untuk creativity, terus kemudian akses kepada pinjaman ataupun jasa layanan keuangan digital gitu. Tapi buat teman-teman yang ada di kota-kota yang ada di seluruh Indonesia juga kami pastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama. Pak pernah pergi ke semua-semua lokasi ya. Di mana? Ya, karena kami apa respon mereka kepada perkembangan ini? Kalau kami lihat ibaratnya gini. Kalau kami lihat Indonesia ini sangat luas. Bahwa kalau kita hanya terfokus di satu kota DKI Jakarta saja, buat kami bahwa tugas atau misi besar kami belum tercapai. Dengan penyebaran demografi Indonesia yang terdiri dari 17.000 kepulauan ini, tidak sangat mungkin kalau kita mau lakukan dengan cara konvensional. Sehingga cara digital lah yang menjadi enabler untuk kita bisa menjadi katalis, untuk kita bisa mencapai pertumbuhan tersebut. Pada ketika ini buzzwordnya adalah revolusi industri 4.0. Mereka hanya melihat kepada bagaimana industri dan juga teknologi baru akan membantu untuk meningkatkan perekonomian seluruh orang di Asia dan juga di serata dunia. Namun Bapak Teguh masih melihat kepada mitra-mitra tersebut dan juga teknologi. Kenapa kedua ini, ekonomi sebenar di luar sana dan juga teknologi penting, dan bukan hanya teknologi saja untuk bergerak ke depan? Kenapa penting mitra-mitra di luar sana? Kalau kita melihat revolusi industri 4.0, kami percaya bahwa ada satu perspektif yang lebih besar lagi, bahwa dengan adanya teknologi informasi ini, some people says kita akan kehilangan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. The other hand, kita punya perspektif yang kita bisa ciptakan. Kalau kita dengan adanya revolusi industri 4.0 ini berjalan dengan baik, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pertama, kami lihat mereka adalah pengemudi ojek online. Gitu. Awalnya mereka bukan pengemudi ojek online, Mas Rizal. Gitu. Jadi kita lihat bahwa dengan adanya teknologi platform company ini bisa menciptakan lapangan industri pekerjaan yang lain. Begitu juga dengan case-nya pinjam. Kami percaya bahwa ibaratnya gitu, akan ada muncul kemitraan-kemitraan strategis yang akan menimbulkan opportunity baru dikarenakan perubahan bisnis model dan bagaimana teknologi menjadi enabler di dalam industri 4.0 itu sendiri. Pertama, kami yakin bahwa untuk men-tap komunitas yang lokal, kita perlu hyper-localization. Bagaimana kita bisa mendorong hyper-localization kalau kita tidak pernah tinggal di tempat tersebut? Kami memastikan bahwa kami menggandeng mitra yang memang paham terhadap lokal tersebut. Kalau kita melihat saat kami ingin expand ke Vietnam, kami tidak mungkin ibaratnya gitu bahwa strategi yang kami lakukan di Indonesia akan mendapatkan assurance 100% bahwa hal tersebut akan diterima oleh masyarakat Vietnam. Sama seperti Indonesia, kami lihat bahwa Indonesia ini terdiri dari kota-kota dan provinsi-provinsi yang berbeda-beda, kami butuh hyper-localization, ibaratnya gitu. Kami akan dorong lebih banyak foreign capital masuk kepada satu daerah lokal. Kami akan embed teknologi bagaimana kita bisa melakukan credit assessment lebih cepat lagi. Dengan adanya teknologi yang kami bangun, kami juga akan bisa memastikan bahwa banyak inovasi-inovasi yang secara teknologi yang mereka belum tentu bisa lakukan. Karena mereka sudah melakukan business as usual ini dan mereka sudah punya advantage untuk kepada pendekatan kepada komunitas. Kalau kita melihat 270 juta penduduk di Indonesia gitu, kita mau cover sendiri gitu. Kami yakin kami dengan mitra kita akan bisa dorong lebih cepat.
masalah UKM di Indonesia, mereka tidak hanya membutuhkan permodalan, mereka membutuhkan partner, mereka membutuhkan akses kepada market, mereka membutuhkan pendidikan kewirausahaan ataupun perubahan mindset yang paling paling dasar. Bagaimana satu orang tidak memiliki enough mentality. Misal bahwa oh ya saya sudah bisa menyekolahkan anak saya, I can afford to send my kids to the university ataupun saya bisa bayar tagihan rumah, ibaratnya seperti itu. Tapi kita ajak mereka untuk bermimpi lebih besar lagi, bahwa mereka bisa memberikan dampak yang lebih positif lagi terhadap keluarga maupun terhadap lingkungan yang mereka bisa ciptakan. Tentunya Bapak banyak bertemu dengan anak-anak muda Indonesia di luar sana. Apakah cabaran bagi mereka pada ketika ini secara amnya? Adakah pendidikan, adakah akses kepada apa-apa saja? Apakah kerana mungkin sukar untuk berbicara tentang anak muda kerana Indonesia ini luas dan juga pelbagai provinsi ada pelbagai cabaran tersendiri. Namun apakah yang paling Bapak notice berkenaan dengan cabaran bagi anak muda di Indonesia itu sendiri? Kalau ngomongin Indonesia pada 1 sampai 5 10 tahun yang akan datang, kami mungkin menyebutnya adalah bahwa kami akan memiliki bonus demografi. Kami akan memiliki productive age yang menjadi majority dari population yang ada di Indonesia itu sendiri. Dan bagaimana pertumbuhan dari middle class ekonomi itu sendiri juga terus signifikan sehingga mereka memiliki power income, gitu, spending untuk afford produk-produk yang lain. Tidak hanya untuk asuransi, tapi mereka juga bisa ke reksadana ataupun ke alternatif investment lainnya seperti P2P lending itu sendiri. Kalau kita melihat tren dari productive working di kami melihat bahwa anak-anak Indonesia yang muda sekarang sedang beroptimis. Mereka percaya bahwa mereka bisa maju kalau mereka memiliki optimisme yang baik terhadap bangsa dan terhadap dirinya sendiri. Jadi kita tidak akan bisa keluar dari masalah kita kalau kita nggak punya optimisme. Kita nggak melakukan sesuatu untuk bagaimana kita bisa keluar dari masalah kita dan kita bisa menciptakan dampak ataupun manfaat. Mulai dulu kalau kita balik 10 tahun yang lalu memulai entrepreneurship, itu sangat jarang di Indonesia. Tapi sekarang kita yakin bahwa teman-teman punya ide, mereka bisa memulai dengan startup. Mereka bisa memulai bisnisnya mulai dari hal yang kecil, mereka bisa jualan online, ataupun mereka bisa melakukan apa saja yang itu semua didukung oleh teknologi informasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami melihat bahwa tantangannya adalah productivity. Bagaimana sifat dasar optimisme tersebut didorong oleh productivity yang sebanding. Ketika ini, menurut laporan Bank Dunia, terdapat lebih 1 bilion penduduk di Asia yang tidak mendapat akses kepada perkhidmatan perbankan. Dan bagaimanakah pinjam.co.id akan mengambil manfaat daripada industri revolusi 4.0 untuk memastikan mereka yang tidak mendapat akses kepada perkhidmatan perbankan ini dapat diberikan perkhidmatan dan menjadikan kewangan tersebut lebih inklusif. Rizal Sokapli bersama dengan juru kamera Amir Arifin di Jakarta. Salam hormat.